Sobat Millenials, ketemu lagi dengan saya Faruk Amsari. Annyeonghaseyo yeorobun, ireumun Faruk Amsari. Tanah Soban Gawoyo, senang ketemu dengan kalian semua di episode dan rubrik Isi Korea. Berkat komentar dan like dari teman-teman, kami jadi lebih semangat untuk membuat konten berikutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk cuayo, klik tombol like di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk tackle, beri komentar positif, dan jangan lupa untuk gongyuhagi, share ke teman-teman kalian, dan juga kudo, klik tombol subscribe di bawah ini, karena tombol subscribe ini diklik juga gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tahu notifikasi dan info terbaru, postingan terbaru dari channel Faruk Amsari. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa kosakata seperti kosakata nama hari dan bulan, kita pun juga belajar tentang beberapa tata bahasa seperti kaidah pacing agar dialek dan cara baca kita lebih luas kayak orang Korea. Kali ini kita akan mengenal tentang anggota tubuh. Nah, anggota tubuh dalam bahasa Korea perlu kita ketahui agar suatu saat kita berbicara dengan orang Korea asli pun kita tidak kagok. Misalkan kita ingin bertanya, apakah kalian melihat orang yang berkacamata, yang berambut ikal atau gimana? Aduh, rambut bahasa Koreanya apa ya? Atau mungkin, apakah wajahku terlalu lonjong? Misalkan, apa ya bahasa Koreanya wajah? Kita tentu pengen tahu. Di antara kalian mungkin ada yang tahu melalui movie, drama Korea, melalui lagu-lagu, atau mungkin melalui teman kalian yang Korea. Namun, saya tidak ingin kalian kesusahan untuk mencari anggota tubuh yang lain melalui Wikipedia, melalui kamus, atau melalui kursus yang lain. Cukup di channel ini, kalian juga sudah mendapatkan ilmunya. Nah, kita mulai dengan anggota tubuh. Anggota tubuh atau body dalam bahasa Korea bisa kita sebut sebagai sinche. Sinche adalah anggota tubuh. Namun juga ada sinonimnya. Antara lain, apa sinonim dari sinche? Ada saji, ada juga inche, ada juga bui. Kalau misalkan ada lagi, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, berikutnya kita mengenal ada anggota tubuh yang paling kelihatan di atas adalah rambut. Rambut dalam bahasa Korea mungkin sering disinonimkan dengan anggota kepala. Maka dari itu disebut juga mori. Namun kalau spesifik untuk rambut saja disebut morikara. Morikara artinya rambut. Bisa juga mobile. Mobile. Bukan Mobile Legend. Ada juga yang menyebutnya shoot. Siat, u, tiat, sud, artinya rambut. Berikutnya adalah kepala. Kepala. Kepala adalah mori. Nah, ini akhirnya kita juga perlu untuk mempelajari konteksnya. Ketika orang ngomong mori, yang dimaksud mori ini apa? Rambut kah? Kepala kah? Kalau yang ngomong orang Jawa dengan orang Jawa, mori ternyata artinya bukan kepala, bukan rambut. Apa itu? Kain kafan. Kain putih yang digunakan untuk menutup jenazah gitu, untuk proses penguburan. Sangat berbeda. Lucu? Enggak. Tapi biarin, biar garing. Nah, itu tadi mori. Ternyata bisa diartikan rambut, bisa diartikan kepala. Selanjutnya ada dahi. Dahi. Nah, yang jenong silakan merapat ini. Siapa yang jenong? Nah, bahasa Koreanya untuk dahi adalah ima. Iang, i, miem, a. Nah, ima artinya dahi. Nah, terus untuk mata, dalam bahasa Korea diwakili dengan satu suku kata. Apa itu? Nun. Mirip dengan bahasa Arab untuk mata, ainun. Ainun. Nah, di Korea, nun artinya mata. Ini sangat membuat kita berpikir mungkin. Kita batin, kok bisa ya di bahasa Korea dengan bahasa Arab sama-sama nun? Apakah jangan-jangan ada korelasinya dalam sejarah dulu orang-orang Korea dengan orang-orang Arab? Nah, silakan berimajinasi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah bahas ada kepala, dahi, mata, kira-kira apa ya? Alis itu,
Nah, untuk alis dalam bahasa Korea disebut nunsop. Nunsop artinya alis. Nah, ini nunsop, alis. Asli ini guys, bukan stiker. Memang agak tipis alisnya Faruk. Gak apa-apa, bangga. Hasil ciptaan Tuhan. Gak juga. Nah, untuk nunkhokul, nunkhokul adalah kelopak mata. Kelopak mata adalah nunkhokul. Nunsop alis, nunkhokul kelopak mata. Nun adalah mata. Nah, kalau kacamata apa? Kacamata ankyong. Kalau ada sinonimnya juga silakan tulis di kolom komentar. Nah, untuk berikutnya ada pipi. Pipi. Nah, ada pipi yang cabi, ada yang pipi yang tirus, ada yang ada lesung pipitnya, ada yang punya bekas jerawat. Nah, pipi dalam bahasa Korea disebut pyam. Pyam atau pun. Pyam dengan sang biep, biep yang double, terus ada vokal ya dan juga macim miem. Piam artinya pipi. Kalau full biep o real. Nah, artinya pipi. Terus lanjut kita memiliki telinga. Nah, organ tubuh yang tidak kalah penting ini, telinga. Dalam bahasa Korea disebut kui. Nah, sedangkan kalau misalkan di antara kalian ada yang kerja proyek, misalkan ini kerja proyek di Korea, perlu penutup telinga, minta tolong diambilkan ini apa ya nama penutup telinga atau penyumbat telinga ini. Atau ketika kalian tidur di asrama, teman kalian masih berisik, kalian butuh penyumbat telinga, minta tolong diambilkan penyumbat telinga. Apa ya bahasa Koreanya? Penyumbat telinga adalah guimake. Guimake adalah penyumbat telinga. Baik itu yang bentuknya seperti bandu, seperti pun maupun ya, cuma disumbatkan saja. Nah, selanjutnya seperti yang pernah kita bahas di episode-episode sebelumnya tentang kyo. Nah, ko artinya hidung. Kyo dan vokal o. Ko artinya hidung. Ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang berbentuk jambu air. Disyukuri ini ya. Nah, berikutnya ada mok. Kalau mok yoil artinya hari Kamis, kalau mok artinya leher. Namun bisa juga diartikan mok. Sorry, mok sorry adalah suara. Maksudnya suara yang dikeluarkan dari pita suara di leher. Mok sorry, suara. Berarti suaranya manusia yang sering mengeluarkan suara dari pita suaranya untuk berbicara. Nah, berikutnya ada leher, ada bibir. Bibir adalah ip. Ni nun ape watana nega yogi itchana noye ipsulo marul hejo say yes say yes. Kalau untuk berikutnya ada gigi. Gigi adalah i. Nah, kalau pundak, apa ini pundak bahasa Koreanya? Oke. Oke. Dalam bahasa Korea, oke artinya pundak. Nah. Selanjutnya ada yang sering diartikan dada, hati. Nah, di lagu-lagu yang bertemakan romansa, ini sering mungkin kita dengar. Kasem. Kasem artinya dada. Kau ada di dadaku, misalkan seperti itu. Garuda di dadaku. Garuda kelakanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Dadaku. Atau mungkin ada kalimat hatiku sakit karena mengenangmu. Malumi apa, kasumi apa, numpul caulayo. Bucin ini. Kasumi apa yo, hatiku sakit. My heart is broken. Padahal heart itu adalah artinya jantung. Nah, ternyata orang Korea sering memetaforakan bahwa perasaan itu terwujud dari dada. Kasum.
Sedangkan kalau orang Inggris kan heart, jantung. Orang Indonesia hati. Padahal hati kalau di bahasa Inggris kan bukan heart, melainkan liver. Kau adalah hatiku, you are my liver. Tapi ternyata you are my heart. Sedangkan di Korea pakai kasem. Nah, terus selanjutnya ada perut. Perut adalah B. B dalam bahasa Korea diartikan perut. Namun ternyata B juga memiliki arti yang lain. Misalkan apa? Wapir juga dalam bahasa Korea disebut B. Terus kapal juga dalam bahasa Korea disebut B. Nah, ini sehingga kita perlu sesuaikan konteksnya. Selanjutnya juga ada kal. Pal artinya lengan. Biap yang PH, terus vokal A, dan pacim riel. Kal artinya lengan. Ada lengan, pasti ada siku. Ada siku. Nah, siku, bahasa Koreanya apa ya? Mana tadi skripnya? Siku. Maaf, kita lewati dulu. Saya lupa bahas yang di sekitar sini tadi. Selain ada bibir, tentu ada gigi. Ada gigi, pasti ada gusi. Misalkan suatu saat ketika kalian makan makanan yang agak keras atau mungkin menyikat gigi terlalu keras, ternyata melukai gusi kalian. Kalian mau datang ke dokter, mau mengkonsultasikan kalau gigi kalian, gusi kalian berdarah. Apa ya gusi bahasa Koreanya? Adalah itmom. Itmom dengan tulisan mien i pacim siat miem ho dan pacim miem. Sedangkan ada dada gasem, ada punggung. Punggung dalam bahasa Inggris back, dalam bahasa Korea deng. Nah, punggung deng, ada punggung, ada pinggang. Pinggang adalah hori. Hiat o real i hori. Hori bukan merek penerangan, melainkan di sini artinya pinggang. Sedangkan untuk pantat, misalkan kalian duduk lama, terasa pantatnya sakit, bilang ke teman kalian yang Korea, aduh pantatku sakit, aku mau pindah tempat duduk. Apa ya pantat? Bahasa Koreanya adalah ongdongi. Ongdongi artinya pantat. Sedangkan kalau kita tahu pergelangan tangan, bahasa Koreanya adalah son mok. Son artinya tangan, mok adalah leher. Ini lehernya tangan, maka mereka menyebutnya son mok. Maka untuk kaki kal pakai bier a riel. Bal artinya kaki, mok artinya leher. Lehernya kaki atau pergelangan kaki adalah ban mok. Nah, mungkin agak loncat ya, maaf ya. Karena naskahnya belum saya pelajari. Untuk ibu jari ada Omjison karak. Son karak adalah jari tangan. Omjison karak berarti ibu jari yang ada di tangan. Terus ada kukunya. Kuku kita sebut son top. Son tangan, top kuku. Son top, kuku di tangan. Nah, tentu kalian mungkin ada sebagian dari milenials yang batin, tadi bibir juga sudah, lidah belum. Lidah dalam bahasa Korea kita sebut hyo. Hyet dengan huruf vokal yo. Hyo artinya lidah. Nah, lidah hyo. Kalau bahasa Inggris mungkin dulu ketika kita kecil bacanya tongue, ternyata cara bacanya tongue. Tongue atau lidah bahasa Koreanya adalah hyo. Nah, kita tentu tahu ada anggota tubuh yang paling luas permukaannya. Apa itu? Kulit. Kulit dalam bahasa Korea disebut bibu. Bibu artinya kulit. Sedangkan kalau hanya pi artinya darah. Nan bitan numul. Nah, itu nan adalah kepunyaanku. Pi darah. Tam keringat.
Nunmul Air Mata. Mungkin jadi ingat salah satu lirik lagu ini. The pitam number, the machi machi murta, gajoka. Dan pitam nunmul. Nah, selanjutnya kita juga tahu kumis. Untuk beberapa teman-teman mungkin ada yang miara kumis. Apa ini kira-kira bahasa Koreanya kumis? Kumis adalah hot suyo. Hot suyo. Ko dari kata hidung diberi pacim siap. Suyo. Hot suyo. Hot suyo artinya kumis. Sedangkan untuk janggut adalah tok suyo. Tok dagu. Terus janggut adalah tok suyo. Hot suyo. Tok suyo. Nah, kita juga tahu bahwa secara satu persatu ini tadi ada piam, ada ima, ada nun. Maka dalam keseluruhan ini wajah. Wajah bahasa Koreanya adalah olgul. Olgul, face, wajah. Dalam bahasa Korea, wajah bahasa disebut olgul. Nunul to nae ape bichi jo olguri jeongmal nain gon. Kita tahu juga ada darah pi. Terus kalau ada urat darah atau urat nadi atau arteri ada dongmek. Dongmek artinya urat nadi. Sedangkan di kepala kita pasti urat nadinya ada banyak ini. Maka dari itu ketika kita capek kita pijat ini sangat enak. Nah, selain itu saraf-saraf dilindungi oleh tulang-tulang termasuk di tengkorak kita. Nah, tengkorak kepala kira-kira apa bahasa Koreanya? Kerangka atau tengkorak adalah golkyok. Golkyok artinya tengkorak atau kerangka. Sedangkan otak adalah nui. Otak nui. Dari sini kira-kira apa yang belum kita bahas? Oh ya, ada paha. Misalkan kita habis sepak bola merasa capek. Capek atau mungkin kita habis jogging, habis kardio, capek apa ya? Aduh, pahaku sakit, pahaku capek. Paha bahasa Koreanya adalah bobokji. Bobokji artinya paha. Terus juga kaki seperti yang kita tahu tadi ada bal. Sedangkan kalau tungkai kaki keseluruhan dari paha sampai ke bawah tungkai kaki atau leg adalah tari. Tari tungkai kaki atau leg. Sedangkan untuk kaki yang foot adalah bal. Terus pasti kita tahu yang sering cedera ketika olahraga secara sangat semangat adalah lutut. Lutut bahasa Koreanya adalah murep. Terus kalau misalkan kita tahu tadi ada jari tangan, ada tangan. Kalau telapak tangan apa? Telapak adalah lantainya, dasarnya. Karena ketika kita berdiri, tangan yang paling bawah adalah telapak tangan. Maka pakai dianggap sebagai permukaan atau lantainya, badak. Tangan, son. Jadi telapak tangan adalah son badak. Sedangkan telapak kaki, bal badak. Nah, sekian pembelajaran kosakata baru kita tentang bahasa Korea yang hari ini kita telah membahas tentang anggota tubuh atau sinje. Untuk teman-teman, silakan untuk klik tombol suka agar banyak yang semakin support pembelajaran bahasa Korea. Dan jangan lupa untuk klik komen, isi komen dengan hal-hal yang negatif. Maaf, positif pastinya, gak mungkin dengan yang negatif. Isi dengan komentar kalian kira-kira tema apa yang perlu kita bahas agar channel ini semakin seru. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Mongyu Hagi dan juga Budok. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik subscribe karena berlangganan video dari channel Faruk Amsari itu gratis. Nah, jangan lupa untuk Cuayo dan juga Tackle. Saya Faruk Amsari, terima kasih banyak. Kamsahamnida, annyeong, tobwa.